Halo farmers, saat ini saya berada di lahan perkebunan nanas milik Bapak F. Rizal Ali. Sebenarnya ini adalah lahan untuk kebun nanas, tapi farmers mungkin tidak melihat mana pohon nanasnya belum ada. Sebenarnya ini adalah lahan nanas, tetapi sambil menunggu masa tanam nanas itu, lahan ini digunakan untuk tumpang sari lebih dahulu. Lahan nanas ini ditumpang sari dengan cabai, kacang panjang, dan jeruk nipis. Ada juga nanti tomat. Yang ini sebenarnya selain sebagai pemanfaatan lahan, tetapi juga untuk memaksimalkan lahan ini agar lebih produktif. Selamat siang, selamat Pak siang. Rizal. Saya dari Agristim TV bersama majalah Agrina. Farmers, inilah Pak F. Rizal Ali sebagai pemilik lahan nanas ini. Beliau selain memiliki lahan ini juga membantu beberapa petani di sekitar sini, mengedukasi petani-petani yang lain bagaimana menanam nanas yang baik dan benar dengan hasil tumpang sari yang ada. Ini farmer bisa lihat, ini ada kacang panjang. Ini ada jeruk nipis. Ini sudah mulai berbuah. Ini baru berumur 1 tahun. Setelah umur 4-6 tahun akan masa produktifnya akan bisa menghasilkan kurang lebih 40 kilo per pohon, per batang pohon. Selain itu ada ini tanaman cabai, tapi cabainya belum berbuah. Itu cabai sudah mulai berbuah juga. Jadi disinilah kejelian dari Pak F. Rizal Ali ini untuk memanfaatkan, mengoptimalkan pemanfaatan lahannya dengan menggunakan musa tambah, ada jarak tanam yang teratur. Terus kedua, ini sudah ada nanas yang ditanam juga nih dengan kultur jaringan. Ini ada kultur jaringannya. Bibit nanasnya sudah ditanam di antara pohon, ada di antara tanaman tumpang sari. Kalau idenya sih tahun 2012 saya mulai jadi petani. Nah itu tahun 2013 saya menanam nanas itu tanpa tumpang sari. Nah setelah berjalannya waktu 2013, 14, 15 itu, ya saya punya ide kenapa nggak kita coba tanam tumpang sari. Karena dengan tanpa tumpang sari itu nanas itu waktu dengan mulai dari tanam sampai ke panen itu bisa menghabiskan 14 sampai maksimal 16 bulan. Nah artinya ini akan terjadi penunggu waktu yang lama. Nah di 2015 itu kami coba ya dengan satu produk, ya ada waktu itu sama buncis. Nah di tahun yang sama kita tingkatkan lagi dengan berbagai macam produk. Satu dengan kacang panjang, dua tomat, yang terakhir itu terung bungur atau terung panjang. Dan kita lihat perkembangannya cukup bagus. Dan ya artinya kenapa kami selalu membudidayakan dengan tumpang sari itu adalah untuk lebih meningkatkan dari aspek ekonomi bagi pelaku seperti kami petani ini, karena hasilnya cukup lumayan bagus. Ya, karena di kita tanam itu kalau dengan sistem tumpang sari dengan yang tidak ditumpang sari itu jelas, kalau kita tanam tumpang sari BEP dari yang kita tanam, contoh kita tanam kacang panjang itu lebih jauh lebih murah, dan satu ajir ini nggak sampai 500 perak. Karena apa? Semua yang kita aplikasikan sebelum tumpang sari dilaksanakan khusus buat nanas itu tetap kita pemakaian pupuk organik, terus pemakaian pupuk-pupuk kimia yang sudah kita pegang SOP-nya. Nah, dengan adanya ini tentu hasilnya kalau satu batang ini ada satu kilo atau setengah kilo hasil dari kacang panjangnya,
dengan BEP hanya 400 sampai atau 350 ya, ini cukup lumayan. Karena kami kemarin pernah menanam di area 1400 meter persegi, itu kacang panjangnya dengan 4000 ajir, itu kita hampir dapat itu 1,7 atau 1,8 ton. Dan harga waktu itu kita masuk ke, ya adalah program apa yang mengambil ke kita, ya kalau dihitung 1,8 ya ada harga pasar yang 5.000, ada 4.000, termasuk sayur bok juga harganya kan cukup sampai 8.000 sampai 7.000 waktu itu. Jadi petani sangat terbantu ya. Sangat, Pak. Sangat. Karena ini apa? Dengan memperhatikan SOP dan kaidah tanam, dengan catatan petani itu harus tetap mengembalikan kembali ke unsur alam. Artinya apa? Sebelum kita tanam, kita harus yakini dulu unsur hara tanah yang kita tanam seperti apa, apakah kekurangannya. Nah, karena selama ini petani kan jarang, mereka hanya tanam misalnya saat ini kacang panjang habis, tanam lagi cabai, terus cabai habis, tanam lagi tomat. Nah, itu hasilnya menurut saya pribadi, kalau unsur hara tidak diperhatikan itu tidak akan maksimal. Farmers, jadi hulu dan tanah ini sebelum ditutup dengan mulsa, di setelah diberikan pupuk organik, disemprot dulu dengan biofertilizer atau penyubur ini Pak ya, untuk penyubur tanahnya. Jadi ini untuk memenuhi unsur hara tanah dulu sebelum nanti ditutup dengan mulsa pertanian untuk selanjutnya diberikan tanaman tumpang sari. Ya pertama saya jadi petani itu kan 2012, saya lihat penanaman itu adalah secara konvensional, itu artinya tanpa ada pemakaian alat-alat tertentu seperti plastik mulsa. Di 2013 itu saya melakukan percobaan. Nah, ternyata dengan percobaan itu ada nilai lebih, walaupun dalam sistem pelaksanaan itu saya juga belum punya hitungan sebenarnya. Tapi berjalannya waktu 2013, 14, 15, 16 sampai sekarang, ternyata dengan pemakaian plastik mulsa itu lebih menekan, satu biaya, yang kedua yang jelas hasil itu bisa lebih maksimal untuk hasil panennya ke depan. Ya, di samping tadi itu kita bisa melaksanakan pola budidaya tumpang sari buat beberapa macam komoditas sayuran. Ya, kita udah beberapa kali mencoba melakukan pemakaian mulsa dengan bermacam merek. Ya, secara pribadi saya lebih cenderung pemakaian mulsa ini yang memerek cahaya bola. Karena satu, dia setelah saya perbandingkan dengan beberapa produsen penghasil merek-merek yang lain, itu bagi kami, ya, kami nggak menganggap yang di lain ini kurang bagus, tapi bagi kami, kalau buat nanas itu justru yang terbaik itu adalah mulsa cahaya bola yang seperti Bapak lihat tadi, hampir itu 2,5 kita pakainya cahaya bola. Kenapa cahaya bola, Pak? Karena dia lebih lentur. Lentur dan dia tingkat kehancurannya itu agak lama, dan dia itu kalau agak liat dan tidak gampang robek. Itu yang kami inikan. Oh, nanas enggak, hampir dibilang nanas itu dia tahan terhadap cuaca, jauh dari segala penyakit, dan itu tidak ada pemakaian pestisida. Karena di kita itu yang mahal itu sekarang adalah obat pestisida. Apapun kita tanam, yang mahal itu sebenarnya itu. Dan alhamdulillah nanas tidak membutuhkan itu. Itu yang kami aplikasi di
seluruh petani nanas di Subang itu boleh dibilang 0% pemakaian pestisidanya. Ya, sebenarnya gini, permintaan nanas itu tinggi. Cuma kembali lagi kepada petaninya, mau nggak merubah? Merubah dalam artian penting itu tingkat kemanisan atau break. Sebenarnya nanas Subang tanpa aplikasi di luar pupuk-pupuk yang seperti NPK gitu, sebenarnya breaknya di 12-13 itu secara budidaya, secara organik itu sebenarnya bisa. Tapi kami akan melakukan perubahan minimal lah break 15 ke atas, 16, 17, 18. Karena apa? Dengan makin tingginya break, itu kita nanas Subang akan bisa mengambil beberapa pasar yang selama ini ya mungkin yang hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya nanas Subang bisa bersaing. Minimal lah marketnya apa 5% atau 10%, kami yakin. Karena sampai saat ini pun sebenarnya kami masih kekurangan buat pasokan, banyak permintaan ke kami, cuma kami belum bisa memenuhi ya karena terkendala kami tadi sudah punya pemasaran buat sebuah pabrik olahan yang kapasitasnya sampai 500 ton per tahun, belum lagi buat ke Surabaya, belum lagi ada permintaan dari Tangerang semua, dan itu belum bisa saya penuhi karena kami kalau buat buah segar tentu harus ada kriteria yang harus dipenuhi kan, karena nggak mungkin kami lempar barang. Ya, akhir-akhirnya nanti image yang ada selama ini nanas Subang tuh asam kecut ya akan tetap menempel. Tapi bisa dirubah dan kami yakin nanas Far Subang bisa mengambil beberapa tempat pasar yang sudah ada baik di tingkat lokal maupun di tingkat provinsi. Saya udah memulai suatu program, yaitu kita mempunyai suatu biar ada pembedaan hasil budidaya kami. Itu kami lagi merancang, jadi produk yang ada kami produksi dari anggota koperasi produsen Singgalang Sari Maju ini adalah nanti mempunyai sebuah merek, yaitu yang kami rencanakan mereknya Evril. Jadi suatu saat kami ada yang bisa dibuktikan bahwa di Subang itu ada sebuah produk yang memulai dari SOP-nya ada keteraturan, pemupukannya mulai pemupukan pemeliharaannya, dan insya Allah kami akan mempunyai merek Evil, dan alhamdulillah ini lagi didorong oleh dari sebuah instansi pemerintah dari Kemenko. Farmer, saat ini saya ada di kebun nanas yang menggunakan plastik mulsa dan tidak menggunakan plastik mulsa. Jadi farmers bisa membedakan bahwa yang plastik mulsa itu lebih rapi, tanamannya lebih beragam, gulmanya sedikit. Sedangkan yang tidak memakai mulsa kurang rapi, bahkan tidak rapi, tanamannya tidak seragam dan gulmanya banyak sekali. Jadi farmer bisa memilih ketika nanti ingin berbudidaya nanas akan memilih menggunakan plastik mulsa atau tidak. Kembali ke farmers.